Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Keberadaan putra bungsu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini menjadi tanda tanya. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu usai disorot publik di media sosial karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi. Kabar Kaisang diduga menerima gratifikasi bermula ketika istrinya, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang diduga jet pribadi di media sosial. Selain itu, beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Ketika hendak memanggil Kaisang untuk diklarifikasi, KPK justru tidak mengetahui keberadaan suami Erina tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 30 Agustus menjelaskan, Kaisang perlu melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi walau statusnya bukan sebagai penyelenggara negara. Klarifikasi dinilai penting karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara. Kaisang memiliki keterkaitan dengan Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang merupakan kakak pertamanya. Kaisang juga memiliki kakak ipar yaitu Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan sudah menyalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya KPK, PSI juga tidak mengetahui keberadaan Kaisang. Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natali, mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi tersebut. Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, serta anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagus Oka. Namun para elit PSI itu tidak kunjung merespons. Terkait kasus ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyurati KPK dalam rangka membantu menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang diterima adik Gibran, Kaisang Pangarep. Adapun pesawat itu diketahui dimiliki perusahaan asal Singapura. Maki pun turut mengirimkan dokumen Memorandum of Understanding antara pemerintah Kota Solo dengan perusahaan tersebut. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan MOU itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya adalah keberadaan Garena Gaming memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo, Solo Technopark. KPK diminta untuk melakukan investigasi terkait dengan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang melibatkan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, mengatakan KPK bertindak konyol karena hanya meminta klarifikasi dugaan gratifikasi dari Kaisang, bukan langsung menginvestigasinya. Zainur mengatakan KPK bisa melakukan penelusuran transaksi keuangan dalam penggunaan jet pribadi Kaisang. Misalnya jet pribadi tersebut disewa atau tidak. Zainur menyebutkan KPK bisa meneliti hubungan pemilik jet pribadi tersebut dan usaha yang mereka miliki dengan penyelenggara negara. Zainur melanjutkan, jika hasil penelusuran KPK menunjukkan bahwa penggunaan jet pribadi itu terbukti merupakan bentuk hadiah dan berkaitan dengan orang tuanya, maka Kaisang dapat dijerat tindak pidana korupsi. Demikian berita terkini terkait Kaisang yang bisa dijerat tindak pidana korupsi terkait penggunaan jet pribadi. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.